Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like. Lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Halo juragan horor. Berjumpa lagi sama aku, Sinsi. Seperti biasa, kali ini aku akan nge-reaction video dari Ganang Setioko. Bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita tonton. Cus! Aku taruh di deskripsi, oke? Kira-kira ini apa hantunya? Itu lagi nari apa? Dari teman-teman yang dikira saya itu abal-abal dan mau deketin kakak. Oke, saya deketin, cuma syaratnya satu bro, karena kita harus deket banget. Ini punya Ganang Setioko ya. Jadi kita mantekan baterai, kita pakai flash. Hah, kunti merah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Oh, ternyata itu pohon, ada puntinya, penunggunya dihadang sama kunti itu. Ini Ganang Setioko, astagfirullah, ambilkan si Belia ini. Ya Allah, rusak banget nih mukanya, parah asli. Itu kenapa ya? Apakah matinya ketabrak? Kecelakaan atau gimana? Hancur. Tuh, kuncinya cuma diem ya, nakut-nakutin doang. Jangan ya, jangan sampai ketemu kuntilanak muka seperti inilah. Bu bangka ya. Kuntinya berjalan tuh. Masanya siapa ke dia? Oh,
mau dikasih celana dalam. Ih, ada-ada aja mau dikapain lagi. Hilang agan-agan semua tuh, udah us-us tendang-tendang, sialan hilang kayak gitu ya. Apa sih? Kunti? Ini bukan warna merah. Ini ada warna putih. Coba, mari kita ganti ya. Saya menggunakan cahaya flash dan terburu-buru kapur dia sebelum teman-teman melihat jelas. Apa yang kuncinya di situ? Senang kali ya disamperin, tuh mau disamperin. Assalamualaikum Kunti. Alhamdulillah. Musiknya juga serem ya. Mukanya. Kenapa kamu minta tolong? Astagfirullah, Nadia, mukanya mana nggak ada ya? Merah semua. Saya minta tolong ya. Untuk lembu adik ya, adik sembai. Kamu minta tolong kenapa? Kuntinya minta tolong. Permisi ya. Saya bukan biar mengganggu atau gigu liatnya, jijik. Hanya yang ingin menunjukkan ke teman-teman. Yang berani lihat aja ya, nggak apa-apa. Rusak, hancur, yuk. Berani banget sih ini. Padahal jijik banget ya mukanya. Dideketin lagi. Coba kamu bisa transfer isi apa tujuan kamu minta tolongnya. Bajunya putih banget, bersih banget tuh. Si kunkunnya. Dia adalah sosok Jinkorin. Jinkorin. Dari korban kecelakaannya, dia masih sangat baru. Oh, pantesan bajunya bersih dia banget tuh. Sehingga lukanya pun yang ditimbulkan. Ih, kasihan ya. Beneran gak ya? Tuh, ada yang mengganggu ya. Korban kecelakaan. Ya, saya menunjukkan teman-teman ya. Kamu jangan menghalangi kamera, please. Dia merintih kesakitan, bro. Bicin korinya perempuan yang kecelakaan ya. Gentayangan ya ceritanya. Tuh, mukanya kayak gini. Cantik ya. Ini nanggungin dan ini kisah. Oke,
Oke, nanti saya doakan kamu biar kamu bisa tenang ya. Padahal kamu kan jimboin yang bukan arwah aslinya ya. Oke, besok saya arwah aslinya udah di kuburan ya. Kasih tahu namanya kamu siapa ya kepada saya ya. Dan juga saya terima kasih kamu udah berani nongol selama ini dan sekuat ini. Oke, sekarang kamu boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hilang dan tertawa. Dari kejauhan kelihatannya cantik banget Kuntinya, tapi dideketin hancur semua mukanya. Serem, amit ya. Tuh, kelihatannya cantik dari kejauhan. Mukanya mana? Hitam apa ya mukanya? Astagfirullah. Tuh kan, mukanya benar-benar hancur lagi nih, lebih parah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Apakah ini korban kecelakaan lagi? Merah banget mukanya, hancur. Tapi aku belum pernah lihat kuntilanak yang cantik loh. Ada sesuatu bro, astagfirullah. Sering-sering ya, serem semua. Dia berdiri. Tuh, lagi tuh. Tepat di sana bro, astagfirullah. Apa itu bro? Pocong. Dia seperti lontong bro. Oke teman-teman, saya samperin dia ya, pelan-pelan ya. Ih, iya bro, kali ini, astagfirullah. Lontong bro. Pocong, pocong kan? Iya. Saya mau mulai deketin dia ya, seperti biasa. Saya membawa kamera ya. Oke, lihat, perhatikan baik-baik dulu bro. Ini pastikan punya ganang stiroko, serem-serem ya. Hancur semua. Dia goyang-goyang ya bro ya. Iya. Serem-serem. Ampun Bang Jago, serem banget tuh pocongnya. Goyang-goyang. Kalau dalam satu menit dia tidak pergi ya bro, kita samperin ke sana. Ini pocongnya berisi ya. Gak kurus kering gak? Gemuk. Iya ngambang kakinya. Pocongnya bahagia kali ya jadi pocong. Gemuk banget, sembok tuh pocongnya. Sebelum dia pergi, atau nanti kalau nggak pergi saya kesana, ya. Ih, mana kau saya bro? Iya nengok ih. Ih seremnya. Diliatin pocong. Kita sampai ke sana ya bro ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, disamperin nih, mau disamperin. Mesti mukanya hancur. Tuh kan. Astagfirullah. Hitam banget. Lama sekali saya gak jumpa yang ini teman-teman. Itu orang atau pocong beneran sih ya? Oke, saya ingatkan, nanti kasih handphone saya.
coba mendekat lebih lagi dan kamu melihat mukanya ya. Ya. Ih, serem lah. Tuh kan hancur mukanya, ya Allah. Ini benar-benar serem semua ini, terjebak semuanya. Berani banget ya tuh ya. Ganas Tioko, berani banget. Kenapa? Tadi langsung jatuh kan, entah kenapa. Nah, gimana kan dengan video penampakan kuntilanak pocongnya? Serem-serem kan? Ih, menjijikan banget kan? Pasti kalian ketakutan. Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih.